Weh, apa tuh yang gerak-gerak? Wow, itu kan pari manta, si pari raksasa. Yang rentang siripnya bisa mencapai 7 meter dan berat 1 ton. Pause sedikit, cekrek. Pose lagi, cekrek. Narsis dulu. Meski ukurannya jumbo, si manta ini sangat jinak dan tak berbahaya loh. Itu karena sengatnya tak beracun, jadi dijamin aman terkendali. Mau dekat-dekat begini juga nggak masalah. Meski jinak, pari manta ini kalau lagi terancam akan langsung kabur dengan sangat cepat. Kecepatannya mencapai 24 km per jam. Secara kan dia tak punya racun di ekornya, jadi bertahanan dirinya ya dengan kabur secepat mungkin. Secara umum, fisik pari manta sebenarnya tak berbeda dengan jenis-jenis pari lainnya, di mana tubuhnya sama-sama pipih dan ekornya persis seperti cambuk. Namun, untuk membedakannya dengan pari jenis lain, dia punya ciri khas berupa tanduk seperti ini nih di dekat mulutnya. Sebenarnya ini bukan tanduk sih, melainkan sirip tambahan yang berfungsi saat manta makan. Diambil dari bahasa Spanyol yang berarti selimut. Memangnya menurut kalian pari manta mirip selimut? Kalau aku sih yes. Satu, dua, tiga ekor. Wah, banyak banget nih pari mantanya. Jangan heran ya teman di rumah, karena kita lagi ada di Manta Point, yakni tempat di mana pari manta ini kerap berkumpul alias nongkrong. Lokasi tempat kumpul manta ini ada di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, teman. Kalian pasti bingung ya, kok bisa ada Manta Point atau tempat kumpulnya si pari manta sih? Mereka kan termasuk ikan liar. Jangan-jangan ada warung kopi tempat mereka pada nongkrong ya? Ternyata ini ada kaitannya dengan urusan perut, alias makanan si manta ini, yakni plankton, teman. Nah, di Manta Point ini, stok plankton memang melimpah ruah. Makanya mereka sering pada kumpul di sini. Keren-keren banget kan Sobat Otan ini, teman. Sampai di sini dulu ya cerita Otan tentang si besar dan cepat ini. Sampai ketemu lagi besok ya.